Sip semua Pak Bupati. Ya, sip semua. Kita bisa saling tarik menarik kekuatannya dengan aksara. Dulu orang-orang Cina, raja-raja Cina mengutus panglima-panglimanya untuk pergi menanam giok di setiap pulau, seperti Cempu, panglima perang dari Indonesia. Perangnya akan diterima dengan baik oleh bumi itu. Karena yang penting bumi itu bukan. Semeton, kembali lagi bersama saya Yoga Sdana. Kali ini saya akan ke negara, mau ikut pameran sekaligus lomba ogoh-ogoh mini yang diadakan oleh Ongkar Fest. Bawa dua ogoh-ogoh. Ini yang pertama itu Rahwana Galau, sama yang baru Sang Kapalika Bairawa. Oke. Sekarang kita rehat sejenak. Saya lagi ada di Bajra ini sebentar. Jadi baru bisa rekam sebentar tadi karena gelap sekali. Yuk sebentar, kita lanjut OTW lagi. Gas. Oke sebentar, sebelum kita lanjut, kita sembahyang dulu di pura rambut siwi sebentar. Sebentar lagi udah kesan. Rambut siwi dulu sebentar. Tuh pura rambut siwi. Sebentar, jadi ini adalah pura rambut siwi. Jadi inilah seperti beberapa singgahan itu ketika kita akan melanjutkan perjalanan. Sebenarnya terlebih dahulu kita sembahyang di sini sebentar. Oke sebentar, tadi saya sudah selesai sembahyang di Pura Rambut Siwi. Ya. Jadi sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju lokasi lomba. Oke sebetulan, sekarang kita lanjut. Tadi habis sembahyang di Pura Rambut Siwi, jadi mohon perlindungan supaya selamat sampai tujuan. Jadi lokasi lombanya sudah nggak jauh ya sebenarnya. Dari Pura Rambut Siwi berjarak sekitar lagi 20 menit sebenarnya. Jadi untuk kondisi jalan yang masih pagi ini tidak begitu ramai, jadi ya bisa lebih cepat.
sampai di lokasi lomba. Oke, sebentar, kita sekarang sudah sampai di Kota Negara Jemberana, Bali. Dan lokasi lombanya tidak jauh lagi, sebentar, lagi 5 menit kita sampai di lokasi lomba. Oke, sebentar, sekarang kita sudah sampai di lokasi lomba Ogogo. Terlihat sudah banyak Ogogo yang dipajang, sebentar. Oke, jadi sekarang saya mau bawa abang-abangnya ke sana dulu sebentar. Tapi sebelumnya mau cek lokasi dulu. Mau daftar ulang dulu. Oke, sebentar. Sekarang kita mau turunin ogoh-ogohnya dulu. Karena biar bisa langsung siap-siap. Mumpung masih sepi. Biar nanti tinggal pameran seperti itu ya. Oh,
Suk semua Pak Bupati. Ya, suk semua. Ya, ya kira-kira. Eh, bedos, pakai bedos. Ya. Ini baca dulu sinopsisnya biar tahu cerita seperti itu. Ya, nanti kalau sudah baca cerita, kalau sudah ada cerita, baca cerita pasti ngerti semua cerita. Kebetulan Buka
bawah aja lo. Komplit ya. Cuk. Saya diikuti dengan upacara kumba mela, habis secara di puncak kumba yang ketiga itu lalu bisa lihat seminar dari yang atas. Bagi seminar begini, jadi yang berkuasa bantuan kepada yang berkuasa, jadi yang berkuasa kuat energi dan oke, semeton, hari ini kita sudah selesai lomba. Ya, lumayan hasilnya sudah cukup memuaskan, walaupun ya masih banyak kekurangan dalam bobo ini. Next akan saya kembangkan lagi, akan perbaiki lagi agar bisa tampil sesuai dengan yang sudah diberikan masukan oleh para dewan juri. Begitu juga yang lagi satu ini, pokoknya the best. Tidak dapat juara tapi bisa menghibur masyarakat dan bikin penonton atau masyarakat heboh, sudah sangat mantap, keren-keren, bangga pokoknya, juara di hati masyarakat, bangga, sip. Thank you Smeton, sekarang saya mau balik dulu pulang karena sudah malam, dari jam 4 pagi ini Smeton sampai jam segini, jam apa nih, jam 9. Dari negara menuju Bandung. Thank you Smeton. Thank you. See you on the next video. Bye.